Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat semua, semoga sahabat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada zaman dahulu, ada seorang pengembara Tiongkok telah menulis tentang perjalanan dirinya ke Asia Tenggara pada tahun 674 Masehi. Dia menceritakan bahwa di daerah barat Pulau Harapan, atau Sumatera, telah dijumpai orang-orang Arab yang menetap, bahkan Marco Polo, tahun 1292 sampai tahun 1323 Masehi. Seorang musafir dari Venezia, Italia, pada suatu ketika dalam kunjungannya ke negeri Tiongkok, pernah singgah di Verlek atau orang Indonesia bisa menyebut Perlak. Suatu daerah di Sumatera Utara, dalam tahun 1292 Masehi telah didapati, bahwa di sana sudah ada orang-orang atau penduduk yang memeluk agama Islam. Beberapa tahun kemudian seorang pengembara Muslim bernama Abu Abdillah, atau Muhammad Ibnu Abdillah dari Tanger, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Batutah tahun 1303 sampai tahun 1377 Masehi, dalam perlawatannya ke berbagai negeri misalnya Arab Saudi, Sudan, Mesir, Irak, Konstantinopel, Damaskus, India, Ceylon, Tiongkok, Spanyol dan Granada, yang dimulai sejak tahun 1324 sampai tahun 1354 Masehi. Ibnu Batuta ternyata pernah singgah pula di Indonesia, yaitu Samudra atau Sumatera. Dia menyatakan bahwa para mubalik Islam yang datang ke Indonesia kebanyakan berasal dari Hindustan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa adat istiadat kaum muslimin Indonesia banyak yang sama dengan bentuk adat istiadat kaum muslimin di Hindustan Selatan atau Gujarat dan Malabar. Di kedua tempat itu, umat Islam mayoritas menganut faham atau mazhab Imam Syafi'i. Oleh karenanya, sangat wajar bila kaum muslimin di Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i. Dari sini para ahli sejarah semakin kuat dugaannya bahwa agama Islam masuk ke Indonesia adalah dibawa oleh mubalik-mubalik serta pedagang-pedagang dari Gujarat dan Malabar. Selanjutnya Ibnu Batuta menyatakan dalam kisah perjalanannya ke Indonesia, yakni ke Sumatera dan ke Jawa, bahwa di Sumatera dan Jawa telah terdapat kaum muslimin yang berpaham Syiah, padahal pengaruh Syiah tentunya datang dari Persia dan Gujarat. Kemudian pada tahun 1416 Masehi, seorang Tionghoa beragama Islam, namanya Mahuan, dengan juru bahasanya bernama Cheng Ho, mengatakan tentang orang-orang yang datang dari Barat, dan bertempat tinggal di Indonesia termasuk juga orang Tionghoa yang masuk Islam. Menurut berita Tionghoa, pada tahun 1416 Masehi di tanah Jawa sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Bahkan pada tahun 1498 Masehi, sesuai dengan berita Portugis telah menyatakan bahwa ada beberapa kabupaten di pesisir Jawa Utara, rakyat dan bupatinya sudah memeluk agama Islam. Jadi besar kemungkinan bahwa pada tahun 1416 Masehi, agama Islam telah masuk ke tanah Jawa. Hal ini terbukti bahwa seorang mubalik Islam yang berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yakni Maulana Malik Ibrahim, yang telah wafat pada tahun 1419 Masehi, dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Suatu hal penting untuk diketahui di sini bahwa, kedatangan agama Islam di Indonesia tidaklah langsung dari tanah Arab, melainkan Persia dan Gujarat. Ini dapat dibuktikan dari corak ajaran Islam yang dibawa para mubalik Islam dan Wali Songo di Jawa, kebanyakan kedapatan tanda-tanda adanya pengaruh dari negara-negara tersebut. Oleh karena itu kedatangan agama Islam di Indonesia tidak dihadapi dengan rasa permusuhan dan kekerasan, melainkan dengan segera dapat diterima penduduk. Sebab banyak ajaran Islam yang disebarluaskan oleh para mubalik tersebut, secara kebetulan mengandung unsur-unsur kebudayaan dan tradisi penduduk, khususnya di Jawa yang pada masa UTI sudah mengenal Hindu-Buddha.